Thank you.
Sí, si ya no es familiar. ¿Qué? Soy yo, sí, yo soy mi suerte. Explícame. Requisito, el de Chatelet, y Grishens. ¿Qué? Gracias, feliz. Vikiman, y vela si fiesta, y le. En fin, no se la hay. No sé. Mucho más, que me fui a cañarí que se le paren, y le. ¿Qué? Inlet kebiasaannya area dia bus besar. At the outlet area dia ke kecil eh. Okay, so dia cakap yang ni ialah horizontal nozzle. So nozzle dia horizontal lah ke data. Okay, kalau melintang dia akan ada ketinggian. Alright, so yang ni horizontal, so automatically yang ni tak ada lah. Okay, yang ni Z ni 0 eh, sebab tak ada ketinggian eh. Okay, so inlet area dia A1 dengan dia ada hal lagi dia Vita, Vita tu. Dekat sini kita gunakan V sebagai velocity eh. Sebab dekat sini V kebiasaan kita gunakan sebagai volume kan. Okay, untuk thermodynamic C adalah velocity. C1 yang ni A2 dan C2. Okay, so kalau kita tengok A2 mesti lebih besar daripada A. A1 lebih besar daripada A2 kan. So C2 lebih besar daripada C1. Okay, velocity dekat muncul yang kecil ni akan menjadi bertambah lah. Okay, sebab dia melalui dia force to the smaller area, cross sectional area. Alright, enthalpy dekat sini, Q ada tak? Ada. Tak ada. Heat loss is neglected. So dekat sini Q 0. Alright, H2 H1 ada? Ada, diberi enthalpy diberi kan? Tetapi entah biasa H1, H2 diberi. C2, C1 ada juga. So boleh tak ini cari? The first one sebenarnya increasing velocity at the outlet section. So dia minta apa? C? C2. Okay, dia punya velocity dekat outlet. So C2 lah. So ini yang you kena cari untuk. Yang kedua pula, the mass flow rate. M dot mass flow rate. Okay, outlet cross sectional area A2. So yang gunakan formula ni dicari dulu. Lepas tu dekat sini boleh gunakan yang formula yang tersedia lah. Thank you.
Dekat indeks DVD A1 dengan B1. Kita dah mahu ni. Ini untuk yang soalan yang kedua dan ketiga. Soalan boleh gunakan. Okay. So, you boleh gunakan formula ni lah. Okay. So, mass flow rate is equal to velocity times area over the volume. So, you boleh gunakan formula ni untuk kedua dan ketiga untuk cari mass flow rate dengan AA2. Okay, yang ni dah selesai kan? Mungkin sini boleh sini. Kita nak cari C. C2 kan? Okay. So, Q0. So, ini ada tak? Tak ada eh? So, kosong juga. Kosong. Kosong. So, menjadi so you boleh pindahkan darah dalam pindahkan ke sebelah sana. Okay.
Jai Param Parata. So ini pindah ke sebelah sini jadi kosong kan. Okay, so kita boleh buka kosongan. Dia menjadi H2 tolak H1 sama dengan H2 plus 0 tolak H1 plus 0 per 2. Okay, so kita nak H2 kan. So kita pindahkan semua ni ke sebelah sini ataupun pindah yang ni ke sebelah sini. So apa saya pindah yang ni ke sebelah sini pula? Sebab saya nak C2 dalam keadaan pozat positif. Okay, you nak pindah yang ni pun boleh juga. Nanti pindah boleh eh. So this one become H1 tolak H2. Okay, kalau H2 pergi sini jadi negatif kan, H1 pindah sini jadi pozat positif. So rasa H1 tolak H2. Okay, faham tak ini? Yeah, ini equation lah eh. Dan C2 cos 2 tak C1 cos 2 2, so 2 pindah ke sebelah sini jadi 2 tak dengan C1 tolak H2 2 sama dengan C2 cos 2 tak C1 cos 2 2. Dan akhir sekali you pindahkan tambah C1 cos 2 dan cos 2 pindah sebelah sini jadi punca cos 2. So C2 sama dengan punca cos 2 2 H1 tolak H2 tambah C1 square. Okay. Sekarang you boleh gantikan semua ni. Kalau you nak, tak nak buat benda macam ni, you just gantikan terus pun boleh juga dan carikan C2. Okay. Kalau you notice kat sini, I kali dengan 10 kos 3 eh, untuk enthalpy. Okay, sebab apa? Sebab yang ini velocity yang diberi dalam meter per saat. Yang ni kilojoule per kilogram kan. So ini kilo, yang ni meter. So you can tukar dia. Sebab itu kita kali dengan 10 kos 3, iaitu kali dengan 1000 kan. Okay, kali 1000 yang dekat. So you tolak, lepas tu tambahkan. Okay, apa-apa eh?
Any question? Any question? Any part that you don't understand? You want me to repeat that? Kalau lama ni tak datang kelas kan? Bukan? Ini first time you masuk kelas ni betul tak? Second time? Betul? Betul? You pun baru first time kan? Tak jumpa juga kan? Ha, tengok. Dia pun tak jumpa you. Thank you.
Hilang ke mana? Okey. Contoh eh. Kita ada kosong sama dengan 2 X tolak X1 tolak X2. Okey. So 2 ni you pindahkan jadi ko? Kosong. Sebab kosong bahagi dengan 2 sama dengan ko? Kosong. Sama lah. So yang ni M ni pindahkan jadi kosong. Sebab dibahagi. So untuk you buka kurungan dia. Sebab, ok contoh kalau you tak nak buat macam tu. Kalau yang ni you berdarat dalam juga kan? Ok, darat dalam, darat dalam. So lepas you pindah, you akan bahagi balik benda yang sama. Contoh macam ni lah eh. Kosong sama dengan 2, X1 tolak X2. So kalau kita darat dalam ni, dia jadi 2X1 tolak X2. Pindah sini, 2X2 sama dengan 2X1. Pindah sini boleh? Ya, kosong balik lah. So menjadi X2 sama dengan X1. Sebab itu kita. Konsep dia lah eh. Yang ni M, M tak? Mas tu ni? Kosong tujuh lah eh. Ibu 5. Ini sebenarnya dia lukisan lah, lukisan yang tak lukis. Jadi lukisan ni, dekat lukisan dia tulis yang ni inlet, yang ni out. Outlet dan diberi V1 dengan A1, yang ini V2 diberi. Okey, so V2 ialah 0.46, V1 ialah 0.15, A1 0.093 tu. Okay, inilah lukisan dia untuk pola ni. Sebab tadi ini yang saya kena lukis dulu. Dah lupa. Okay, kita buat satu lagi soalan. Tak nak? Ya, tak nak sih, boleh balik lah eh. Thank you.
Thank you.
Baca soalan fahamkan dulu, kena tukar unit, ada yang kena tukar unit. Ada yang tak perlu, so kita mainkan. Lepas tu baru dipilih. Thank you.
Yang ni semua diberi. So kita saling kata dulu from the questions. Ni apa? First one. Satu ni apa dia? M. Next slogan So dengan 240 kilogram per minit. So kena tukar ke tak perlu? Tak. Tukar kepada? Second lah. So apa yang you buat? Bagi dengan 60 ke bagi dengan 60? Bagi 60. So dia akan jadi? Berapa? 4 4 kilogram per saat. Boleh? Tahukan ini information Contoh 240 kilogram per minit. Jadi nak tukar minit yang dekat bawah ni So 240 kilogram means 1 minit ialah kali dengan 60 saat per 1 minit sama dengan 60 saat. Okay, sebab tu kita bahagi. Jadikan dia 240 kilo per 60 saat. So, bagi ni dapat 4 kilogram per saat. Okay? Baru dia akan potong lagi ni dengan mini boleh potong. Baru dia akan dapat saat dekat bawah Seterusnya. Ni apa? Energy number berapa ni? P1 550 kilo pascal. Tak perlu nak tukar sebab ni dalam kilo pascal So boleh juga ditulis sebagai 550 kilo newton per meter square Kilo pascal lah kilo newton per meter square So no need to change, just leave it like that Velocity V1 0 Sorry, velocity C kan C satu 0.25 kilometer per saat Saya tukar ke? Ya Sama ya? Kena yang ini tukar kepada meter per saat Okay, velocity mesti meter per saat So, you boleh tukar dia kali dengan 1000 250 meter per Internal energy, so U 1 2500 kilojoule per kilo gram specific volume V1 0.55 meter cube per kilogram dan sekarang it leaves the system means semua 2 pressure 1.5 bar so P2 1.5 bar kena tukar kepada kilo pascal so you kali dengan 10 kuasa 2 100 so menjadi 150 kilometer per meter square velocity C2 140 meter per saat tidak perlu nak tukar sebab dia meter per saat internal energy U2 1.55 Okay, ini megajoule saya tukar kepada kilo So, darah dengan seri 1555 kilojoule per kilogram Within the passage to the system to certain loss heat transfer So, ini ialah Q Sama dengan loss So, negative So, hilangan, okay
So negative 45 kilojoule per kilo. So ini yang kita ada lah. Ada soalan tak? Semua ni yang saya suka kepada SI ini je eh. Okay, bermaksud kalau internal energy, enthalpy, pressure semua kena mesti dalam kilonewton per meter square. Kalau masa perlu dalam saat. Kalau lagi apa? Volume mesti meter cube. Okay. Kalau velocity mesti meter per saat. Okay, so yang tu semua kita kena tukar dia eh.